Maria binti Mama Sahat. Saya berasal dari Bani. Saya datang dari Bani dan saya merupakan seorang ibu ada 4 orang anak, 2 lelaki dan 2 perempuan. Apa yang menyebabkan saya terpanggil untuk datang program ni ialah tajuk ataupun nama program ni pun sangat menarik. Saya nampak macam ada 4 how dekat dalam tu. Terus macam biasalah kita sebagai parent kan, sometimes kita tak tahu nak buat bila kita berada dalam situasi. Macam contoh anak mengamuk, macam nak tenangkan anak kita yang berdebar, nak hadapi exam kan, bagaimana nak memberi, nak membuka anak punya satu amalan atau tindakan negatif kepada yang lebih positif. Okay. Apa yang saya dapat dalam program ini juga, 3 perkara. Yang sangat saya suka dalam program ini. Saya suka satu teknik yang dipakai Calm the Heart. Okay. Calm the Heart ni maksudnya bagaimana untuk kita sebagai bapa bertenang sebelum menenangkan anak-anak lah. Especially untuk anak-anak yang tantrum. Sangat bagus kata yang digunakan. Dan keyword ni adalah tenang. Okay. Kemudian diikuti yang sebelum tu adalah dengan sedar dulu lah. Sedar bahawa bila satu perkara itu berlaku, kita nak perlu sedar sebelum membuat pilihan. Kita sebenarnya nak marah anak atau kita nak tenangkan anak. Itu yang saya paling suka dalam part ni. Kemudian teknik Calm the Heart ni macam dia bagi step by step. Bagaimana nak tenangkan contoh anak anda berpamu, nak bola, pasal raya. Terus bagaimana nak tenangkan. So dalam program ni diterangkan step by step, detail. Sangat detail dan yang paling saya suka siap saranan skrip sekali. Itu yang paling saya suka. Okay. Dan teknik kedua, saya suka teknik talk to me. Okay. Yang mana talk to me ni satu teknik yang kita boleh memberi saranan positif pada anak masa anak kita tidur. Itu yang mahal tu. Okay. Sometimes kita rasa macam nak bagi nasihat tu bila anak depan mata kita. Rupanya kita juga boleh beri saranan masa anak kita tidur. Dan dalam teknik ni pun sangat special. Sangat special sebab diberi beberapa teknik berserta dengan skrip saranan cause and effect. Bila anak kita buat satu tindakan, dia akan macam ni dan masukkan saranan tersebut lah. Dan saya sangat suka teknik tersebut. Dan teknik yang ketiga ialah teknik tukar CD. Tukar CD tu maksudnya analogi kepada tukar CD dalam minda anak kita lah. Sometimes kita menghadapi ada anak yang takut nak pergi bilik air, ada anak yang takut tempat gelap, takut hantu katanya, ada anak yang takut bila berada di tempat tinggi. So sebenarnya kita sebagai bapa boleh membantu dalam hal ini. Sangat sangat boleh membantu anak-anak dengan juga satu teknik yang diberi dengan bahasa yang sangat mudah kita nak amalkan. Dia dipanggil tukar CD dalam minda kita supaya anak kita boleh lebih positif lah. Okay. Dan saranan saya kepada semua ibu bapa di luar sana, kita kira lah anda ada anak kecil ke, anak yang sekolah rendah, sekolah menengah ke, atau anak yang semakin berdekat remaja ke, saya amat sarankan untuk datang ke program ini kerana dalam program ini sangat menekankan technical part bagaimana kita boleh buat terapi ataupun coaching kepada anak kita step by step. Okay. Bila saya kata step by step tu maksudnya bila kita follow, insyaAllah kita boleh buat simple. Dan kelas ni daripada pagi sampailah sekarang penuh dengan aktiviti. Menjadikan kelas ni tempat kita berlatih. Nak katakan apa, nak buat ayat apa, senaraikan 10 isu 10 ayat. So saya rasa sangat menarik dari segi konten dan juga dari segi penyampaian. Saya amat sarankan bapa di luar sana, bila mana anda dapat menghadirkan diri ke program macam ni, anda akan dapat solusi insyaAllah untuk mendidik anak-anak. Dan mudah-mudahan kita sama-sama mendapat redha Allah.